Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya menemui Anda di Arah 9 Channel. Dan kebetulan hari ini Kamis 17 Februari 2022 tepat pukul 23.17 menit, yang itu artinya masuk ke tanggal 17 Rajab 1433 Hijriah. Dalam pengertian, satu hari kita telah lewati hari ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-99 dalam kalender Hijriah. Pada malam hari ini, kebetulan Jumat Kliwon, malam 17 Rajab 1443, di belakang saya berkumpul adik-adik kami dari Peguron Sepujagat Pagar Nusa atau Pagar Nusa Sepujagat yang melakukan pengesahan kenaikan tingkat, yang sekaligus dengan demikian menandai hari ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-99 dalam kalender Hijriah. Nah pemirsa, kita ikuti prosesi berikutnya setelah sebelumnya mereka melakukan berbagai ritual malam Jumat Kliwonan dan ritual khas kesapujagatan. Pendekar! Pagar Nusa. Pagar Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang terhormat para pinisepuh Peguron Sepujagat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama yang saya kasihi dan saya banggakan, semua santri-santri dan pendekar Pagar Nusa Peguron Sepujagat. Malam ini tepat di menyongsong Jumat Kliwon. Kalau kita bicara budaya dalam sistem Neptu atau Nepton Jawa, Jumat Kliwon itu bilangannya 6 plus 8, berarti kalau digabung jumlahnya berapa? 14. 14 itu kalau menurut perangan atau pembagian laku atau neptunya, lakunya neptu, maka diibaratkan koyo lakune bulan. Jadi beruntunglah kalian semua para pendekar yang baru saja disahkan bertepatan dengan malam ini Jumat Kliwon, dan bertepatan pula kita menyongsong harlah Nahdlatul Ulama yang ke-99. Semoga ini sangat berkah, menjadikan keberkahan dan ditandai oleh aura-aura asror dari masyayikh-masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama. Neptumu koyo rembulan, maka rembulan itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan lentera. Rembulan diciptakan oleh Gusti Allah untuk berbagi cahaya. Untuk apa? Menunjukkan jalan, menunjukkan arah, memberikan ketentraman di tengah-tengah misteri lolongan malam. Karena ada sinar rembulan, menungso dadi adem, tentrem, tenang jiwanya. Kenapa? Karena ada secercah cahaya. Maka malam ini, malam Jumat Kliwon, Anda sekalian pendekar Pagar Nusa Peguron Sepujagat disahkan menjadi warga sekaligus ditandai oleh aura rembulan, maka lakuo sing koyok rembulan. Jadilah pendekar yang selalu memberi lentera kepada sekeliling. Jadilah santri yang selalu berbagi kasih kepada sesama. Jadilah manusia yang bermanfaat kepada sesama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat bagi sesamanya. Pendekar!
maka dosa. Maka dosa. La ilaha illallah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dosa. Pendeta bangsa. Maka dosa. Maka dosa. La ilaha illallah. Kami keluarga besar Pagar Nusa Peguron Sapu Jagat mengucapkan selamat hadlah NU yang ke-99 di dunia. Semoga NU semakin jaya dan mendunia. Merdeka! Pagar Nusa! Pagar Nusa! Labu di bayar kita! Yang dinam Islam, la kori ba illa billah.